Pada pagi yang cerah, sinar matahari mulai merangkak naik di langit. Di halaman masjid Barokah Sampit, beberapa unit kendaraan roda empat berkumpul. Remaja dan dewasa menyusul, mengiringi kehadiran kendaraan-kendaraan tersebut. Hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sejumlah 50 an remaja pria dan wanita dari LDI Sampit berangkat menuju Parenggen. Mereka memiliki tujuan mulia mengadakan kegiatan silaturahim syawal dan anjang sana, guyup rukun, ke PC LDII Parnggian. Dalam momen ini, Dewan Penasehat LDII Kota Waringin Timur, Nur Priyo, turut melepas keberangkatan. Beliau memberikan pesan kepada para peserta, utamakan keselamatan dalam perjalanan, tetap jaga kerukunan dan kekompakan, saling menjaga antara satu dengan lainnya. Sebelum mengakhiri sambutan, Dewan Penasehat dan peserta berdoa bersama. Semoga perjalanan dan acara kegiatan ini diberkahi dengan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Pukul 6 pagi titik 10 mobil berangkat satu persatu meninggalkan halaman Masjid Barokah. Semangat dan persaudaraan mengiringi langkah mereka, membawa harapan dan kebaikan dalam perjalanan menuju Parenggean. Kegiatan yang diadakan oleh al Kabupaten Kota Waringin Timur ini Merupakan bagian dari program kerja yang fokus pada pembinaan generasi muda, dalam upaya membentuk karakter yang kuat, LDII menekankan pada enam tabiat luhur, yaitu rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Selain itu, secara individu, para remaja diberikan bekal jujur, amanah, dan semangat berjuang. Acara anjang sana yang dilakukan oleh rombongan remaja LDII ini memiliki tujuan yang lebih dalam, selain memperkuat tabiat luhur. Mereka juga berusaha untuk menggali ilmu pengetahuan. Dengan harapan, generasi muda ini akan tumbuh menjadi individu yang berahlakul karumah, berbudi pekerti luhur, alim fakih, berpengetahuan luas, dan mandiri.